Nathan spesial ya udah kita beli ya. Walaupun aku jarang banget pakai ini hero ya. Dalam keputusasaan aku melihat harapan yang paling terang. Tapi untuk entrance-nya sih menarik. Tampilan di in game-nya sih menurutku biasa aja, enggak terlalu menarik ya untuk skala skin spesial ya. Skill satunya efeknya tipis, tapi untuk basic attack-nya menurutku cukup menarik ya. Apalagi di sini aku lawannya Nathan ketemu Nathan lagi. Buset, untuk efek skill 2-nya sih kelihatannya tebel banget ya. Jujur guys ya, aku malah lebih expect ini skin lebih ke kayak Starlight sih daripada skin spesial menurut opini ku pribadi ya. Ya kalau aku kasih nilai sih ya 80/100 ya guys ya. Untuk ultimate-nya juga keren sih. Tapi kalau kalian emang user Nathan sih, ini skin kayaknya wajib dibeli ya kalau kalian pengen ganti skin-skin gitu. Menurut kalian kayak mana nih tentang skin ini, komen di bawah.